Samuel Huta Barat, ayah Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, menemui Menko Polhukam Mahfud MD, Rabu 3 Agustus 2022 di Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia meminta agar kasus kematian anaknya tidak ditutup-tutupi. Samuel juga mengaku sakit hati lantaran anaknya Brigadir J dituduh sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo. Atas nama Huta Barat di seluruh Jabodetabek merasa terpukul, merasa sakit hati kami. Bahkan seluruh Indonesia, dunia sudah mengucapkan ini, belum ada keputusan oleh pengadilan, anak kami sudah nyatakan seorang yang mencabut. Usai pertemuan, Mahfud MD menyampaikan akan menampung semua aspirasi dari pihak yang terkait kasus Brigadir J dan meminta publik bersabar menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Saya catat semua. Yang saya tidak berpendapat tentang kasus itu, saya hanya mencatat karena soal pendapat dan proses itu saya tidak boleh ikut campur. Tugas saya adalah mengawal kebijakan atau arahan Presiden bahwa harus dibuka dengan benar. Tetapi ini ada tadi, psikohirarkis dan psikopolitis dan macam-macam, sehingga kita semua harus sabar. Tetapi saya katakan, kemajuan-kemajuan untuk ini sudah bagus.